Oke teman-teman, saya akan mencoba di pagi hari jam 5:30 pagi ya. Tempatnya di sawah. Saya mencoba untuk menelusuri di pagi hari ini apakah burung pelanya akan bisa keluar ya. Saya coba nanti akan nyambung di sana ya. Semoga aja nanti burung pelenya keluar teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini suasananya masih sangat pagi ya, masih sangat gelap. Kita sambil jalan aja ya. Jadi ini ada pohon apa ya ini? Sayuran. Sayuran apa ini? Oyong. Kalau di Jawa Tengah ya. Semoga aja nanti nggak banyak orang ya. Pada di sini balang banyak cedoran. Aduh. Nggak tahu ada apa enggak teman-teman. Tuh anak-anak berjedoran. Berarti masih sangat gelap ya, jadi gambarnya sedikit jelek. Jadi begini suasananya teman-teman kalau pagi ya. Banyak anak-anak itu main petasan yang memakai spiritus. Tiap pagi jedar jedor jedar jedor. Jadi kalau saya nembak di sini itu nggak fokus ya. Buruannya itu takut duluan. Setiap pagi dan sore pasti pada mainnya jedar-jedor teman-teman anak kecil. Tuh, denger nggak? Oke teman-teman, saya skip dulu ya. Takut kepanjangan, masalahnya di sana itu masih agak lumayan jauh ya. Burungnya sangat bagus teman-teman. Ada burung tikusan ya. Mantap. Kenai teman-teman. Oke teman-teman, tuh di depan ada burung ya, ada burung tikusan, pelanya di sebelah saya ya. Saya coba shot ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi teman-teman. Tadi kena ya. Tuh, burung pelanya bunyi terus teman-teman di sebelah saya. Di sini nih. Teman-teman, tuh ada burung satu ya. Saya coba shot. Bismillah. Allahu Akbar. Mantap.
kena ya teman-teman. Cuma masih bisa kabur kok. Oke teman-teman, coba nanti saya cari ya, siapa tahu ketemu. Itu adalah burung tipusan ya. Saya coba shot. Bismillahirrahmanirrahim. Lolos teman-teman, nggak kena, cuma serempet aja. Ada burung tikusan ya, malah ke ini ya, masuk lagi ke tengah. Oke teman-teman, tadi saya sempat meng-shot burung pelanya ya, cuma posisi nggak kerekam, jadi burungnya nggak kena teman-teman. Tadi ada orang sih, tuh ya, ada 2 orang, jadi saya menembaknya sedikit ragu karena di depannya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai segini aja ya, karena banyak orang jadi saya nembaknya nggak kondusif teman-teman. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.